InsyaAllah kita akan baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan selainnya. Cuma hadis ini, lafaz hadis yang saya sertakan ini ialah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahih Ibn Hibban. Jadi saya patau sebab ramai orang bawa pen, kalau tidak dia tak menulis. وعن ابن عمر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد له مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى باطن الوادي فأنيخت ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يا أيها الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على ربه وفاجر شقي هين على ربه ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حتى قرأ الآية ثم قال أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. Ini satu hadis yang berkaitan dengan hari Fatah yang kita akan terjemahkan bersama-sama. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ialah Abdullah dari bin Umar. Ani bin Umar daripada Ibnu Umar. Ibnu tu anak lelaki lah. Orang kata apa beza bin dan anak lelaki? Bin bahasa Melayu, anak lelaki bahasa bin bahasa Arab, anak lelaki bahasa Melayu. Cuma dalam kita punya huruf, bin tu merunjukkan Muslim lah. Bin Ibnu Umar maksudnya bin Umar, anak lelaki Umar, namanya Abdullah bin Umar. Seperti mana yang kita tahu, kita ada berapa tokoh Abdullah yang hebat yang merupakan orang-orang alim di kalangan sahabat, daripada Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin As, semuanya Abdullah Abdullah. Dan ini salah seorang daripadanya. Abdullah ibn Umar menganut, dia lahir setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul. Jadi masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang umur dia 12 tahun gitu. Sebab itu pada hari peperangan Badar, dia datang untuk menyertai peperangan Badar. Nabi tidak izinkan kerana dia terlalu muda, baru 13 tahun. Masa peperangan Khandaq baru Nabi izinkan dia, umur dia dah lebih 15 tahun. Tapi dia adalah anak kepada Umar bin Khattab, bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan kita kenal sejarah Abdullah bin Umar ni, seorang yang saleh. Kakak dia adalah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia dengan Nabi panggil apa? Biras. Adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata kepada Hafsah, "Inna akhaka rajulun salih." Sesungguhnya saudaramu adalah merupakan orang yang saleh. Dan Abdullah bin Umar terkenal saleh, dan dia terkenal agak literal. Dalam fiqh ni ada dua dunia, dua aliran. Satu aliran Abdullah ibn Abbas yang agak longgar, satu aliran Abdullah bin Umar yang agak ketat. Dan Abdullah bin Umar ni dia follow semua apa yang Nabi buat, sekalipun kadang-kadang dia tak faham maksudnya. Tidak seperti Abdullah bin Abbas yang dia fiqhnya lebih luas. Sebab itu ada fiqh Abdullah bin Umar,
Fiqah Abdullah bin Abbas, dua tokoh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terkenal dengan cerita bapaknya suruh dia talakkan isterinya. Kan kalau kita baca sejarah, dia kahwin, Umar suruh talak. Dia rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh dia talakkan isteri dia kerana bapak dia suruh. Jadi siapa-siapa yang bapak suruh tu jaga. Pernah orang datang kepada Imam Ahmad, tanya dia, macam mana sekiranya bapak saya suruh saya talakkan isteri, adakah wajib saya talak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abdullah bin Umar talakkan isterinya kerana Umar bin Khattab bapaknya menyuruh menalakkan isterinya? Kata Imam Ahmad, in kana abuka mithla Umar fatalliqha. Jika bapakmu itu seperti Umar, maka talaklah isterimu. Kalau bapak pun semacamnya.